Yong. Sahdan. Oh, baik sekali. Lepas ke dalam sebuah peluang Paris. Sebuah umpan yang mampu dipotong dengan baik. Hampir saja peluang emas dari Laos atau dari Singapura ke gawang Laos di menit ke-6 ini. Agak terlambat tadi kita lihat bagaimana Faris Ramli harusnya cepat ya. Saat sekali sentuh catback ke belakang. Ini kita lihat. Nah, harusnya, nah ini dia momennya. Namun dia telat sehingga langsung bisa ditutup. Oh, kali ini berbahaya sebuah pertama telah dari Laos yang membuat bagaimana pelatih Michael West pun berdiri. Sebuah tendangan dilakukan oleh Sokapon Pong Cinggam, sang kapten sebelah sana. Iya, ini percobaan yang sangat-sangat baik ya dari sang kapten. Dan memang sang kapten ini bisa Sang dan Sulaiman, sang playmaker ini dimiliki oleh Singapura. Jangan sudah lakukan ini, terlalu jauh. Udah saja lagi di jangkauan Pony Saya Son, udah lagi Pony Saya Son di penampilan pertamanya untuk tim nasional Laos kali ini. Ya, kita lihat. Syahdan Sulaiman juga Sulfahmi. Syahdan masih muda bagi penjaga Keudon Sopanangso. Arahnya sudah benar, betul saja memang terlalu lemah. Dan ya kurang sedikit ke atas ya, masih terlalu lemah ini dia. Terlalu mudah untuk diamankan. Bukan pelanggaran, kita lihat. Oh, cukup keras lagi-lagi. Intercept. Hampir saja sebuah peluang emas dalam kotak penalti dan kembali hanya menghancurkan sebuah sepak pojok untuk Singapura. Ya, kita lihat bagaimana turnover seorang Ilhan ya, ini dia. Skill yang cukup baik sebetulnya, ini dia. Namun sayang terlalu kencang. Gol. Kita lihat bagaimana kontrol bola yang baik, hasilnya memang terlalu jauh dari pantulan bola dari kubiknya ya. Ya. Lanjut! Habiskan! Sudah semakin pusing dia. Ya, harus bermain cepat, guys. Iya, betul. Kita lupi bisa oleh Hasan Suni, belum berani membesar sebuah serangan kembali. Lebih mengarah kepada penjaga gawang Hasan Suni. Babak kedua yang sangat berbeda bagi Hasan Suni dibandingkan dengan babak pertama yang relatif lebih nyaman bagi dirinya. Iya, ini sudah menit ke-13 ya di babak kedua. Dan Singapura masih terus tertekan, ini bahaya. Dan yang akan bertemu setelah pertandingan ini akan menjadi menarik. Oh, kita lihat kali ini, lepas, menjebakan offside, keluar. Mampu menghentikan sebuah tendangan dari Tony Wen Pasar. Ya, ini kita lihat. Sisi sebelah kiri lagi-lagi kosong ya. Oh, terlalu lemah bagi Tony. Peluang emas bagi Tony Wen Pasar. Ya, ini peluang yang sangat jarang ditemukan kembali. Betul.